Oke, lu semuanya, aku lagi di channel gua. Jadi akhirnya di sini gua bisa memainkan game ini lagi, teman-teman. Jadi di sini untuk akun, kan gua kemarin dapet si Jiraiya gratis. Dan waktu itu ada yang komen katanya abis Jiraiya itu nanti bakal dapat gratisan Hokage Minato, teman-teman. Cuma dia sebenarnya masih ragu tuh jawabnya tuh. Dia bilang nextnya bakal dapat Hokage Minato, tapi nggak tahu besok atau mungkin November. November masih lama banget, coy. Buset, buset. Gue sebenarnya agak heran sih sama ini game, guys. Kenapa ini game tuh pelit banget sama karakter ranking S, anjir. Gue nggak tahu kenapa, cuy. Terutama ya pokoknya untuk gacha segala macam tuh susah banget ya. Katanya kalau misalkan mau dapat karakter S itu minimal kita harus nabung sampai 4 bulan, anjing. 4 bulan, cuy. Bayangin ya. Wah, gila sih. Gue sih nggak kuat, guys, kalau disuruh nabung-nabung begituan ya. Gue mendingan tidur, anjing. Gue mendingan tidur, cuy, kalau misalkan disuruh gitu-gituan ya. Ini kita upgrade-upgrade-nya dulu aja. Apalagi yang belum. Kita punya berapa sih? Oh, kita punya 3000, guys. Udahlah, gua upgrade-in aja ya, walaupun gua enggak tahu ini fungsinya buat apa, guys. Sebenarnya sih ini bisa ditranslate ya, gunain apa dari BlueStack-nya bisa ditranslate, cuman gua agak males. Wait. Wait, guys. Ini tadi kebuka nih pedangan nih, tuh kan. Nah, kita upgrade-upgrade dulu tipis-tipis. Nah, oke. Okay. Ini masih kekunci ya. Kemudian apalagi ya di sini ya, gue sih rencana pengen tamatin ini nih ya, karena kebetulan ini sudah, harusnya sih udah bisa kedua ya. Bener sih, ini udah bisa di unlock, jadi kita nanti bakal cobain Naruto ini nih kemungkinan ya. Tapi sebelum itu gue bakal coba gacha dulu, guys, karena kebetulan gue mempunyai 1400 ya, dan kita juga dapet tiket 3, lumayan. Kita bakal ambil dulu di sini 7 tiket berarti. Oke. Gue tidak peduli dengan nabung-nabung bullshit ya. Gue mau langsung dapetinnya udah dengan bermodalkan 10 tiket gitu loh. Tuh, ranking A aja dimasukin ke ini, anjir, ke up sini, cuy. Ke red up ya. Ini ranking S-nya gila sih. Kayak kalau misalkan ini harus top up, anjing. Eh, Bang, buruan dah. Mana, jir, ini apa? Aduh, ini apa lagi, cok? Gue cuma pengen gacha doang, jir. Please kasih gue kayak 1 A gitu loh. Gue A udah bersyukur banget, guys, dapat A di sini. Anjing. Wah, sumpah, guys, game pelit, anjir. Sumpah, teman-teman, ini game pelit, cok. Tadi sih gue dapet ini ya, si Jiraiya sama siapa gitu. Tapi cuman ini doang, buat bahan tes doang, guys. Jiraiya sama si Kamaru ini. Tapi ini ranking C, sama tadi ada Jiraiya juga dapet tuh. Tapi cuma buat ini doang, guys, buat bahan tesan doang ya. Kayak apa, gak permanen gitu loh. Tapi yaudahlah, gue bakal coba langsung saja ke sini. Gue masih heran gitu, kenapa ini game pelit banget, guys. Kenapa ini game pelit banget gitu loh sama player ya. Orang kan pengen dapetin ranking S juga gitu loh. Ntar, guys, ini gue sambil ngecek settingan ya, bentar ya. Kyuubi Chakra Mode. Oke, kita langsung cobain si ini ya. Oh, kita langsung lawan dia lagi, guys. Di episode sebelumnya kita kan lawan dia ya, cuma kita gak nyampe kelar gitu loh. Kalau ini sih harusnya kelar ya, soalnya darah cuma 8 ini doang, 8 bar. Tuh, gue tuh juga pengen, guys, mempunyai karakter-karakter ranking S seperti ini gitu loh. Anjir. Santuy kali, Bang. Tuh, gue pengen karakter-karakter seperti ini ya. Atau beli akun kali, guys. Tapi kalau beli akun kayak susah deh. Apalagi kalau misalkan ganti karakter gitu ya. Atau kalian ada yang mau minjemin akun, guys? Akun ini bisa ini ya. Bisa DM gua, teman-teman. Karena gua juga pengen nyobain karakter yang lain, cuy. Siapa tahu ada yang main ya kan. Kalau beli sih kayaknya nggak usah dah, guys. Soalnya kayaknya kemungkinan susah ya beli ini game tuh. Kok gua nggak bisa ultimate ya? Ultimate-nya nggak penuh-penuh, jir. Nah, kita langsung ultimate, guys, di sini. Gila animasinya, bos. The best ini, guys. Ini game animasi gila banget, coy. Ini bisa dibilang setara kayak Storm sih ya. Storm 3-4. Animasinya doang ya. Kalau untuk gameplay kan jelas berbeda, guys. Untuk animasi sih gokil, anjir, 3D-nya. Oke, ini terakhir nih berarti nih ya. Terakhir kita harusnya pakai mode KCM yang kedua ini, guys. Harusnya pakai KCM yang kedua ini ya. Karena gue penasaran sama ini, sama combat-combatnya, cuy. Oke, kita bener ya, kita pakai KCM yang ini. Oke, wah, gila nih rasanya mempunyai karakter ranking S seperti ini, teman-teman ya.
Kayak bentar-bentar gue hampir pengen ultimate sih. Sabar. Oke, langsung kita ultimate kan di sini. Jir, keren banget, cok. Wah, gila sih, bagus banget, jir. Kayak ini skill keduanya ini deh, ada dua tipe gitu deh skill deh, bentar ya. Coba gue tahan, guys. Oh, enggak deh. Oh, bener. Tadi ada dua tuh ya. Bisa dipencet ini, guys, apa ada tombol lagi tuh tadi. Coba. Tuh ya, bener ya, ada tombol lagi tuh, guys. Ah, gila, keren banget, jir. Aduh, ini game sayang top up-nya susah, teman-teman. Nggak ada make apa yang penggunaan global gitu, nggak ada ya. Harus orang-orang Cina, jir. Ya, CCA, guys, yang Cina-Cina aja. Nggak bisa ngapa-ngapain, bejir. Itu juga tadi animasi agak kurang tuh di akhir-akhir ya. Gue kira bakal ada story-nya lagi gitu. Nih, kita upgrade ini dulu ya, kodok ya, walaupun duit kita tinggal ini, tinggal dikit, cuy. Nih, supaya bisa kebuka si siapa? Gama Kichi ya. Anjir, habis cok duit. Oke, teman-teman. Jadi gua tuh tiba-tiba kayak ada suatu misi gitu, dan ini misinya lawan si Zabuza, cuy. Kayak kemungkinan kita enggak bakal coba ini ya, enggak bakal arena deh. Gua kayak bakal coba lihat ini aja di sini. Ada animasinya, anjir. Ya walaupun kayak Tekken gini ya, cuman bagus sih. Udah ada si Zabuza juga di sebelahnya. Ih, Sakura cabut, jir. Wait. Oh, gue kirain gue pakai Zabuza, jir. Soalnya kamera tadi agak-agak bingung ya. Nah, ini kekurangan ini game kayaknya ini deh, kayak mentok gitu loh kalau misalkan ini, guys. Jadi gak bener-bener bisa sampai ujung gitu. Agak-agak ribet dia memang. Ya, hati-hati. Aduh, ini gak bisa kabur lagi, guys. Oh, wait. Kayak ini jangan-jangan kita ini deh, gak harus sampai menang gak sih? Dan ini tebel banget, jir, barnya, coy. 20-an tadi loh barnya loh. Wait. Kita langsung pukul-pukul saja di sini. Ayo sini lu. Suiton, Suikoda no Jutsu. Nih, makanya Rasengan. Kita langsung ultimate saja di sini. Ini pasti kena ya. Oke, nice. Masih easy ternyata. Ternyata memang barnya doang banyak ya, tapi attack-nya enggak terlalu sakit dia, guys. Oke, tadi ada si Haku ya. Nah, ini kita kayak tadi nih, guys. Ini ada misi 1, misi 2. Nah, ini harusnya di sini waktu si Haku mati ya. Tapi kita bakal coba sekali lagi, teman-teman. Oke, ini kayak seperti kita lawan Haku di sini nih. Karena kan si Sasuke lawannya Haku ya waktu di masih kecil tuh kan. Oke, kita hajar, kita kasih paham. Jir, katon-katon, cuy. Eh, sini lu. Wih, santai kali, Bang. Walaupun karakternya kecil-kecil, apa ranking kecil gitu ya, tapi movesetnya bagus, guys. Gak ada yang jelek, coy. Tas Chidori kena. Bam. Tapi memang animasinya ngambil dari Storm ya, dari Storm 1 itu, guys. Itu dari Storm 4 kali ya. Anjir, tiba-tiba langsung di dalam ini, coy. Di dalam tempat ini ya, dan ada si Naruto juga, cok. Anjir, ini kita disuruh ngapain? Oh, disuruh ngindarin, guys. Sabar. Nice, dia udah muncul. Kita tendang-tendang dulu gak sih? Langsung kita katon. Sabar. Ayo sini, Bang. Gue pengen ultimate deh, terakhir ya. Duh. Dia kuat banget, teman-teman. Jir, dia kuat banget, cok, seriusan. Skill itunya ngeselin ya. Kita katon dulu, langsung kita Chidori di sini. Bam. Tapi Naruto-nya nggak bisa ini ya, nggak bisa ultimate kayaknya dah. Jir, skill ngeselin, cuy. Kita kasih katon dulu, walaupun nggak kena. Oh, tapi si Naruto bisa ngeskill ya, cuman memang nggak bisa katon, nggak bisa ultimate, guys. Anjir, ngeselin juga nih orang. Aduh, dia pakai kabur-kaburan, guys. Santuy, kita jangan jalan terlalu jauh. Langsung katon, kena. Nice. Si easy ya. Ntar mungkin di next video gue bakal coba ini deh. Story-nya kita lanjutin lagi yang ini ya.
Ternyata ada event-event beginian cuy, cuman memang agak susah. Wah, ngebug ah. Oh, enggak. Kirain ngebug cuy, kirain ngebug ya. Dan di sini sih ini mati ya. Cuma kayak kita lanjutin besok lagi aja. Dan oke, teman-teman, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silakan like. Kalau enggak suka silakan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.